Banjir merendam kawasan ruas Simpang Penawar Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Akibatnya belasan pemotor yang menerabas genangan akhirnya mengalami mogok. Nekat menerobos banjir, sejumlah pemotor ini mengalami mogok. Sejumlah warga lain bahkan terpaksa membantu mendorong para pengendara yang mengalami mati mesin di ruas jalan lintas timur di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Jumat pagi. Banjir setinggi 60 cm ini disebabkan meluapnya sungai Air Toba yang tidak mampu menampung tingginya intensitas hujan. Tak hanya merendam akses jalan dan jembatan, banjir juga merendam sejumlah rumah yang berada di bantaran sungai. Banjir juga sempat membuat arus lalu lintas tersendat dari arah Simpang Penawar menuju Rawa Jitu maupun sebaliknya. Motornya kenapa tadi, Pak? Walah, kena air, macet. Nyebrang banjir, Pak, ya? Iya. Oh. Dari mana mau kemana, Pak? Oh, dari Uni 4 mau ke Pidada. Tinggi nggak banjirnya, Pak? Ya, lumayan lah, Mas. Udah sekitar 1 meter. Banyak yang mogok juga motornya, Pak, ya? Iya. Banjir juga disebabkan drainase yang buruk. Banjir kali ini merupakan banjir terbesar sejak beberapa tahun terakhir. Warga berharap Pemda setempat memberi solusi agar banjir tidak terus terjadi, terutama saat di musim penghujan. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews, melaporkan.